Oke, kali ini kita mau membuat Ukase diagram menggunakan aplikasi Enterprise Architect. Langkah awal yang mesti kita lakukan, kita masuk ke aplikasinya. Klik aplikasinya, jika kalian sudah mendownload. Setelah itu, ketika tampilannya seperti ini, kalian klik File, lalu New Project. Kita akan beri nama untuk menyimpan filenya, misalkan saya beri contoh diagram admin mengelola kategori produk. Save, simpan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa pilih use case, klik OK. Setelah itu kalian klik klik seperti ini. Kita beri nama sekarang diagram admin yang akan muncul tampilan seperti ini. Sebelah kiri ini yang saya pilih, kalian bisa pilih ini ada aktor, sheet case, collaboration, cake bondan. Kita akan menggunakan ini, klik di sini di mana saja maka akan muncul bacaan seperti ini. Kalian tinggal tulis namanya, nama Ukase tersebut, klik OK, maka akan tampil seperti ini, pindahkan seperti ini, kita ambil aktor, kita klik di sembarang tempat, tapi di dalam kotak. Kita beri nama admin. Oke. Kita pindahkan seperti ini. Kita akan membuat isi case-nya 4. Thank you.
tambahkan lagi. Klik sembilan tempat. Mengelola produk. Klik OK. Order. Klik OK. Seperti ini. Sekali lagi untuk yang terakhir. Kita menggunakan extend, tarik dari lingkaran, dari dalam lingkaran ke dalam lingkaran seperti ini, maka akan menjadi seperti ini. Klik lagi seperti ini, ya seperti ini. Nah. Oke. Kayak kita udah bisa buat sebuah visualisasi diagram menggunakan aplikasi Enterprise Architect. Soalnya di sini masih ada lagi untuk beberapa kategori lagi. Kita ada 4 buah lingkaran seperti ini. Tapi ini kita sebuah contoh. Bila kalian sudah membuat seperti ini, kalian tinggal klik Ctrl A, lalu Ctrl C, kita pergi ke Word. Setelah itu, kita Ctrl P. Nah, maka diagram yang kita buat sudah bisa kita pakai di Word bila kalian menginginkan membuat sebuah diagram yang unik yang enggak ada di Word seperti ini contohnya. Kalian tinggal save. Oke, selesai. Nah, kita lihat hasilnya. Tadi saya simpan di desktop. Kita cari. Ya, seperti inilah. Ini yang udah jadinya. Ini udah jadi. Dari yang ini. Tapi ini saya membuatnya lebih dulu sebelum yang tadi. Tapi contoh seperti ini.
Oke. Sekian dari saya. Mungkin kita bisa ketemu lagi lain waktu.